وانشر علينا من This call is now خزائن being recorded. رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk makluman rakan-rakan sekalian, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Jadi, mari kita bertaaruf sedikit mengenai penceramah kita pada hari ini. Okey, nama beliau adalah Rozita binti Ibrahim. Beliau mengajar di sekolah SMKA Al-Masyur Lelaki Pulau Pinang. Beliau berpengalaman lebih 10 tahun mengajar bahasa Arab ni. Beliau juga antara panel penataran bagi format bahasa Arab KSSM di Pulau Pinang. Okey, saya rasa tanpa membuang masa lagi, Ana menjemput ustazah kita untuk sampaikan agenda pada hari ini. Tafadhali mashkura wa mashkuratain. Boleh dengar ke suara Saza? Boleh. Jelaslah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dikasihi anak-anak pengisi majlis, yang berusaha Ustaz Luqman, dan seterusnya anak-anak tingkatan 5 daripada SMI Al-Ikram. Yang saya doakan semuanya agar diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, al-afiyah dan juga beroleh kefahaman yang jelas dalam pembelajaran insya-Allah. Alhamdulillah, syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada tengah hari petang ini diberi kesempatan untuk kita sama-sama bertemu bersua muka. Dan sebelumnya saya tak pernah lagi dengar nama sekolah Al-Ikram ni. Dan saya pun tak pernah lagi melawati sekolah kamu. Biasa setiap tahun Ustazah akan turun ke sekolah-sekolah untuk buat pendaftaran ujian lisan. Okay, jadi mungkin tak kena pada rotation Ustazah untuk ke sekolah kamu. Tapi Alhamdulillah Allah izinkan untuk kita bertemu dalam ruang yang insya Allah mudah-mudahan di bawah payungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi untuk pendaftaran ataupun teknik menjawab petang ini, di awalnya ingin Ustazah maklumkan, Ustazah bukanlah orang yang selayaknya untuk memberikan teknik bahasa Arab ini. Memandangkan bahasa Arab SPM 2021 merupakan kertas perintis yang pertama untuk calon SPM 2021. Jadi kita semua sama saja. Okay. Semua masih ternanti-nanti dan tertunggu-tunggu apakah soalannya, bagaimana rupanya. Okay. Bukan kata Ustazah dah tengok soalan, tidak. Okay. Sama-sama kita belajar. Jadi insya-Allah pada hari ini Ustazah rasa terpanggil untuk sama-sama berkongsi ilmu dengan kamu. Walaupun tak banyak, tapi mudah-mudahan ilmu yang Ustazah kongsikan ini dapat dimanfaatkan bersama. Okey, antara salah satu hak ilmu, okey, adalah kita menyampaikan ilmu tersebut. Jadi, insya-Allah pada hari ini sama-sama, okey, kita berbincang, kita tengok serba sedikit apa yang boleh kita buat, apa yang boleh kita laksanakan untuk okey, mencapai kecemerlangan khususnya dalam subjek bahasa Arab ini. Baik, insya-Allah Saza akan share slide dengan kamu. Okey, nampak tak slide yang Saza share dengan kamu? Nampak. Okey, nampak. Alhamdulillah. Okey, jadi Saza ni bukan pakar IT sangat.
Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi, kadang-kadang naik, kadang-kadang tak naik. Okey. Jadi sekiranya ada masalah, tak nampak ke, tak dengar ke, okey, tolong maklumkan pada ustazah lah. Jangan tunggu sampai akhir. Last kali dapat, ustazah kami tak nampak pun slide apa yang ustazah tunjukkan. Ha, okey. Jadi insyaAllah kalau ada sebarang permasalahan, ustazah lebih suka teknik kita ni secara informal. Kalau kamu ada soalan nak tanya, kamu boleh tanya. Kamu nak bagi pendapat, lagi dialu-alukan. Okey. Jadi insyaAllah pada petang ini kita lebih kepada perkongsian. Okey, apa yang ustazah ada, ustazah berikan. Apa yang kamu ada, kamu nak berikan, itu lagi bagus. Okey. Jadi insyaAllah mudah-mudahan teknik kita berjalan dengan lancar. Okey, kita mulakan dengan teknik menjawab bahasa Arab SPM 2021. Okey, dengan motifnya supaya kita dapat faham sefaham-fahamnya, sejelas-jelasnya sehingga membuahkan A plus insyaAllah dalam bahasa Arab nanti. Okey. Untuk pengenalan, kita kenal dulu format instrumen pentaksiran. Okey. Apa itu pentaksiran 2021? Okey, yang bakal kita jumpa. Okey, insyaAllah bulan 3 tahun depan. Okey, ini adalah secara umumnya apa yang bakal kamu tempuhi dalam kertas bahasa Arab. Okey. Untuk tahun 2021, kita dah ada format baru. Okey, hanya ada dua kertas sahaja. Kertas satu dan juga kertas dua. Apa dia kertas satu? Iaitu ujian bertulis yang akan kita duduki pada bulan 3 nanti insyaAllah. Dan kertas dua iaitu ujian lisan. Okey, ujian lisan. Kedua-dua kertas ini sangat penting dan markahnya akan dikombine untuk membentuk markah yang sebenar peperiksaan SPM kamu. Okey, so ustazah pergi, kita pergi kepada yang penting-penting saja nak. Boleh ke? Boleh, boleh. Okey, sekejap ya. Bilangan soalan, okey, bahagian untuk kertas satu kita ada tiga bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Inilah tujuan utama kita. Okey, teknik hari ini saya akan go through dengan kamu satu persatu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Okey, manakala kalau soalan kertas dua kamu cuma ada dua bahagian iaitu perbualan terhad dan juga perbualan terbuka. Makna kata untuk ujian lisan ni mesti keluarkan suara. Mesti keluarkan perkataan. Okey. Kalau setakat kamu pergi ujian lisan nanti, kamu sengih-sengih je depan ustaz, tak ada markah. Okey. Selagi mana kamu tidak keluarkan perkataan dan perkataan itu mestilah bahasa Arab. Keluar butir perkataan bahasa Arab, keluarlah markah daripadanya. Okey. InsyaAllah. Dan jumlah markah walaupun keduanya akan dikombine, tapi markah penuh ujian bertulis 100 markah dan markah penuh untuk kertas 2 50 markah. So ada 150 markah yang akan dikombine dibuat pelajaran kertas 1 80 dan kertas 2 20 markah. Jadi untuk kertas 1 memang kita target untuk dapat 80 markah. Kertas 2 ujian lisan pun kita kena target untuk dapat 20 markah. Okey. Jadi kalau kita tidak menduduki salah satu kertas, ujian kertas dua tak ambil, maka kita akan kekurangan 20 markah dah awal-awal lagi. Okey, jadi sama penting kertas satu dan juga kertas dua. Okey, tempoh ujian untuk kertas satu 2 jam 30 minit sahaja. Berbanding dengan format lepas, kita ada dua kertas, 2 jam setengah dan satu lagi 1 jam 15 minit. Kali ni tak ada. Short dah, dipendekkan. Okey, dalam tempoh 2 jam 30 minit buatlah apa pun untuk selesaikan tiga bahagian kertas satu. Okey. Yang lain ustazah rasa tak perlu bincangan. Okey. Kalau ada apa nak tanya boleh terus tanya ya. Okey, kita akan terus kepada bahasa Arab kertas satu iaitu fokusnya kepada ujian bertulis. Apa yang perlu ada, apa yang perlu kita sediakan. Okey, ustazah yang lain pakai headset kan?
Okay. Jadi ada beberapa perkara penting yang kalau kamu rasa penting, Ustazah pun izinkan untuk kamu screenshot. Okay, isi-isi penting, benda-benda yang perlu kita take note. Okay, boleh screenshot nanti. Okay. Okay, sekejap. Ustazah, tadi Ustazah terlupa untuk share keseluruhan screen sebab Ustazah ada buat. Okey, saya dah share semula skrin lain ya. Minta maaf ya. Okey. Okey, jom kita tengok contoh instrumen kertas satu. Dan instrumen ini dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Okey, inilah contoh soalan yang kita nak tengok nanti. Inilah gambaran awal. Okey. Untuk kertas satu. Okey, kita tengoklah. Daripada kertas satu yang dikeluarkan ini, barulah kita akan nampak gambaran. Okay. So gambaran yang Ustazah bawa hari ini, soalan-soalan yang bakal kamu jumpa bukan Ustazah yang reka. Okay. Tapi ada dalam format yang dikeluarkan oleh Lembaga Periksaan. Okay. Ini contoh yang diberikan. Dan Ustazah rasa mungkin Ustaz kamu dah pernah tunjuk. Okay. Kamu pun pernah tengok. Kalau tak pernah lagi, okay, kita boleh amati sama-sama. Okey, contohnya kita ada tiga bahagian, ada kismun alif dengan total markah 30 darajah. Okey, soalan alif, khatib at-tulab. Okay, ini contoh soalan dia. Ada lima anak soalan. Okey, dalam contoh instrumen ni dia cuma bagi contoh saja, ada dua soalan. Kemudian ada bahagian alif juga, soalan ba, taqwim ma ya'ti. Lebih kepada taqwim al-jumal. Okey, kena buat ayat dan jim. Hati misalan di kulli waznin. Okay, kita kena beri contoh. Summa du'hu fi jumalin mufidatin. Dan letakkan di dalam ayat. So sama juga konsep takwin jumal. Okay. Alif, ba dan jim. Kemudian kita ada bahagian yang kedua. Kismun ba. 35 markah. Kita ada makalah. Ataupun an-nas. Kena jawab. Okay. Ada nas daripada soalan ini. Dan keseluruhan soalan berdasarkan kepada nas ataupun kutaah yang diberikan. Ada soalan alif, ajib adil as'ilah. Okay, ada enam soalan berturutan mengenai teks yang diberikan. Ba, ada muradifan, kataan serti. Jim, ada mutadan. Dal, istakhrij ma ya'ti. Dia minta kita keluarkan daripada tajuk-tajuk yang kita belajar. Nahu, sorof, tarkib, apa-apa sahaja yang kita belajar dalam silibus tingkatan 5 dan 4. Okay. Kemudian ada a'rib al-kalimat, i'rab. Soalan yang seterusnya, waw, itbik al-kalimat, bariskan. Dan akhir sekali, istakhrij salasa afkarin. Okay. Keluarkan tiga isi penting dan keseluruhan soalan alif sehingga zai ini semuanya berkaitan dengan al-qita'ah. So jawapan kamu semuanya cari dalam al-qita'ah. Tak boleh ambil daripada jawapan luar. Okay. Dan bahagian yang sangat penting yang terakhir ialah qismun jim. Okay. Uktub an hadza rasmi. Kita ada insya', insya' al-muwajjah. Okay. Kita ada karangan pendek berdasarkan gambar rajah yang diberikan. So kita panggil karangan terarah. Okay, ada panduan. Karangan berpandu. Dan akhir sekali, ba al-insya, karangan al-maftuh, open, terbuka. Okay, ada empat tajuk yang diberikan. Semuanya mencakupi silibus yang kita belajar tingkatan 4 dan 5. Okay, itu adalah keseluruhan soalan yang bakal kita tempuhi dalam peperiksaan SPM kertas 1, tempoh masa 2 jam 30 minit. Okey, itu contoh soalan ya. Okey, mari kita tengok satu per satu. Okey. Okey, Ustazah stop saatnya. Ustazah lebih selesa guna share guna window. Okay.
Okay. Seterusnya. Ustaz Luqman minta maaf Ustaz ni Ustaz Luqman. Oh, tak apa. Ada gangguan sikit. Untuk maklumat Ustazah, baru ni mereka jawab PPT. Jadi format tu ikut yang sebiji lah sebab hari tu kan kita pernah buat pendataran kan. Tapi saya juga bagi contoh soalan tu kat Ustazah. Okey, kita apa maksudnya? Belajar ni semua dah pernah didedahkan dengan soalan dah kan? Pernah masa PPT dulu. Okey, tak apa. Cuma saya tak fokus lagi karangan yang terbuka tu. Mungkin siri lain lah. Okey. Kiranya pelajar-pelajar ni dah advance lah. Ustazah pun, anak-anak Ustazah di sekolah sendiri pun kami belum jelmakan lagi format secara penuh. Tapi tak apa, Ustazah bagi tahu lagi mereka ingat lah. Okey, insyaAllah. Okey. Baru ni kan yang 2 jam setengah tu ada saya tanya beberapa, mereka cakap 2 jam setengah tu ada kadang tak cukup. Betul, itulah yang saya nak tekankan hari ni. Okey, Ustazah ada send ke WhatsApp ni. WhatsApp lah dah, message lah. Okay, so Ustazah lebih banyak akan gunakan plus point. Okay, anak-anak boleh type kat Google plus point app, kemudian join. Okay, pada in-call message tu dah ada. Boleh tengok lah message Ustazah. Okay, cuba masuk plus point Ustazah. Tadi tak naik line, tak berapa okay. Tak maaf ya. Ada kod lah. Kod dia, okey nampak tak kod di atas ni? 65273. 65 okey. Okey nampak kan kat atas okey. 65273 okey. Sekejap ya. Saya share. Okey, baik. 65273. Okey. Ni Google repo ni. Nak belajar Arab ke? Siapa dia? Cikgu Masin. Oh. Ya. Nak ajak Sarah kan? Yang ni untuk budak-budak saja. Yang dah mahir-mahir ni malu pula saya. Okey. Pada slide atas sekali ada kelas kod dia 65273. So Sazan suka berinteraksi, mungkin nak jawab tu ada yang malu kan, bila guna suara ada yang malu. Nak bercakap, okey tak apa. Jadi Ustazah akan gunakan interaksi bertulis. Okey, insyaAllah kita sama-sama belajar. Okey, kena take 5 dulu boleh ya? Awal boleh, take 5 dulu. Okey tak apa, nak minta kelas kod tu dulu. Tempat Ustazah ni line tak berapa okey sangat petang ni sebab hujan. Jadi tak maaf lah ni kalau kalau ada yang tersangkut-tersangkut tu macam tadi, dah tersangkut sikit. Mak Ustazah tak banjir ya? Alhamdulillah tak banjir. Betul. Rumah kawasan tinggi sikit. Oh, Cikgu Mahir Zain lagi hebat ni. Okay. Boleh ya sambil-sambil pelajar masuk dalam kelas point Ustazah. Okey Ustazah boleh teruskan ya. Okey. So kita akan tengok. Okey kita akan go through pada soalan-soalan yang kita tempuhi. Jadi macam Ustaz Luqman dah bagi tahu, jadi senanglah kerja Ustazah. Semua dah tahu kan. Okey tak apa. Bahagian A kita akan jumpa sistem bahasa. Ada 3 soalan dengan 30 markah. Dan soalan tu kita boleh pattern-patternkan dia. Okay. Boleh patternkan, maksudnya kita boleh agak pattern soalan yang akan keluar. Kemudian bahagian B, soalan pemahaman ada 7 soalan. Yang ini tak ada pattern dah. Memang itulah soalan dia. Ketepuk macam tu saja. So kita boleh standby awal. Kita dah boleh berkemas kini daripada sekarang.
Bahagian mana nanti Ustaz Luqman tanda kertas PPT kamu, kita semak bahagian mana yang kita kurang dapat markah, bahagian tu kita perbanyakkan latihan. Okay. Kemudian bahagian C, bahagian penulisan, okay, ada dua soalan. Okay. Untuk bahagian penulisan ini, kita ada satu soalan 10 markah dan satu lagi 25 markah. Sebenarnya lembaga peperiksaan ni dia sayang kat pelajar-pelajar yang ambil bahasa Arab ni juga. Okay. Kalau ikutkan memang sepatutnya penulisan ni memang kita bagi karangan insya-Allah 30 markah. Tapi mungkin ada pelajar yang tidak berapa mahir untuk menulis karangan secara penuh. Jadi nampak tak betapa membantunya lah juga. Ada satu lagi soalan, kita pecahkan ada 10 markah lagi untuk pelajar jawab berdasarkan apa yang ada dalam gambar rajah. Sekurang-kurangnya dapat idea. Kita boleh gunakan perkataan itu untuk berayat. Okay. Jadi sekurang-kurangnya kita tak adalah totally tak boleh jawab soalan penulisan. Okay. Jadi kita kena ambil peluang ini. Kalau Ustazah pun bahagian penulisan, kalau kita tak mahir untuk membuat karangan secara penuh, kita groom soalan al-insya' al-muwajjah. Nanti Ustazah tunjukkan. Kita groom, kita asah. Kita cuba dapatkan markah penuh untuk bahagian soalan insya' yang terarah ini. Okey, dalam 2 jam 30 minit Ustazah pun memang nampak pelajar Ustazah pun tak boleh nak conquer 2 jam 30 minit untuk menjawab dengan baik. So Ustazah cuba memberi cadangan masa, dan lepas ni Ustaz Luqman pun boleh cuba memberi latihan kepada pelajar dalam tempoh masa yang diberikan. So kita kena praktis daripada sekarang. Kita tak mau nanti kita ambil bahagian yang lain terlalu lama sehingga peruntukkan bahagian soalan yang lain terkurang. Okay. Jadi ini sekadar cadangan mengikut kepada kemahiran dan juga kemuasaan pelajar masing-masing. Kacau pula dah. So sekadar cadangan, kita ada 3 bahagian. So Ustazah bahagikan bahagian A kepada 45 minit. Peruntukkan dia 45 minit. Ada 3 soalan dengan setiap soalan kita peruntukkan 15 minit. Lepas ni bila kita nak buat soalan alif, kita cuba jawab dalam tempoh masa yang ditetapkan. Baru kita nampak penguasaan kita tu tahap maksimum ataupun tidak. Okay. Kemudian bahagian B kita peruntukkan selama 1 jam. Untuk pemahaman ni 1 jam. Okay. So macam mana kita nak buat 10 minit yang pertama itu, 10 minit ni kita lebih fokus untuk baca sahaja. 10 minit ni baca. Wajib baca. Untuk kefahaman wajib baca. Ada pelajar yang dia tak nak baca. Dia terus pada soalan lepas tu dia nak jawab. Okey, untuk mendapat jawapan yang baik, dapat view yang tepat, kita perlu baca dahulu. Walaupun kita tak faham, sekurang-kurangnya kita dapat gambaran awal. Oh, tajuk ni tentang apa? Kalau tak faham secara keseluruhan, tapi kita dah boleh agak. Oh, ini surat. Kalau kita baca, oh ini surat. Oh, ini an-nasyarah. Okey, berita. Yang ini khutbah. So kita dah dapat gambaran. Kalau surat kita dah tahu mesti ada pengirim, siapa yang dikirim. Kalau khutbah kita tahu siapa yang disampaikan, isi dia apa. Nampak tak? Sebab itu kita perlu baca. Ambil masa 10 minit baca, dan kita boleh take note, garis apa-apa yang penting, tengok perkataan yang dihitamkan, tengok perkataan yang bergaris. Lepas tu sekejap lagi kita akan masuk istakhrij al-afkar, keluarkan afkar. Kita boleh dah garis isi-isi yang kita rasa dia adalah isi penting. Okey. Kemudian soalan kefahaman ada 6 soalan. Kita cuba ambil masa 15 minit untuk menjawab. Okey. Kemudian baki-baki soalan yang lain, ada lagi 6 soalan kecil-kecil tu. Kita peruntukkan masa 35 minit. Okey, perkataan seerti berlawanan. Okey. Nak i'rab, kita nak bariskan. So ada kecil-kecil je bahagian, perlukan masa yang sedikit sebab kita tak perlu buat ayat yang panjang. Okay. Jadi baki-baki ni kita cuba ambil 35 minit.
Okay, lepas ni kita dah boleh praktis. Kalau Ustaz Luqman bagi soalan kefahaman, cuba jawab dalam tempoh 60 minit. Okay, dan akhir sekali bahagian C, 45 minit. Okay, untuk soalan 1, karangan berpandu, kita cuma nak buat 40 patah perkataan sahaja. Kita ambil masa 15 minit. Dan satu lagi, soalan karangan yang 120 patah perkataan itu, kita cuba selesaikan dalam tempoh 30 minit. Kalau kita tengok pembahagian masa ini, nampak memang begitu pack. Cukup-cukup saja, tak ada nak lena, tak ada nak fikir. Ha, macam itulah. Okay. So masa tu sangat-sangat compact, betul-betul cukup-cukup untuk kita menjawab. Okay. Jadi saya sarankan kamu screenshot. Ha, nanti bolehlah tengok pembahagian ni. Okay. Dapat kan? Okay, so ada 16 orang dalam kelas saya. Okay, siapa yang tak masuk lagi, saya jemput masuk dalam kelas point. Okay, boleh type kelas point, apps, kemudian kod dia 65273. Okay, so kita pergi kepada perkara yang penting, teknik menjawab dan menguasai soalan. Okay. Ustaz Luqman nanti boleh peringatkan, terlajuk pula saya lagi. Okay. Setengah jam. Bahagian A untuk sistem bahasa. Okay, untuk sistem bahasa ni saya boleh bagi secara umum lah. Okay. Iaitu bahagian ini perlu ada penguasaan tata bahasa, an-nahwiyah dan juga as-sarfiyah. Keseluruhan tajuk yang kita belajar tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okay. Kemudian bahagian ini perlu fokus kepada kata kunci. Kata kunci soalan itu adalah tajuk utama yang nak ditanya. Salah tajuk, salah kata kunci, maka takkan jumpa jawapan yang betul. Okay. Dan pastikan ejaan yang tepat bahagian ini. Okay. Sebab dia berkaitan dengan qawaid dan juga as-sarfiyah. Tambah-tambah soalan sorof tu lagi-lagi dititik beratkan ejaan. Okay. Sama ada syadah, ada alif, ada hamzah, sangat-sangat penting. Okey, contoh-contoh soalan yang boleh ditanya. Mungkin Ustaz Luqman dah bagi dalam soalan pertengahan tahun. Okey, cuba kita tengok je lah. Okay. Soalan yang pertama seperti yang Ustazah, kalau ada yang join kelas PDCA, itulah soalan pertama yang Ustazah bincangkan. Iaitu soalan yang berkaitan dengan khatib ataupun hawil al-ibarat. Okey, ila jama'atil zukur ma'atagir ma'yuzam. Okey, ini contoh soalan yang pertama, pattern yang pertama. Untuk soalan ini, apa yang perlu kita buat? Okey, yang pertama kena cari kata kunci pada soalan. So, mesti cari kat soalan ni. Dalam soalan ni dia ada jama'atil zukur. Inilah kunci soalan dia. So, kena detect dia, coding dia jama' muzakkar 3N. Kemudian kita kenal pasti ayat ataupun jumlah. Ni jumlah apa? Hafiz ala sihatika. Oh, ini ada fi'lul amri. Okay. La tusrif pun dalam bentuk suruhan. Ayat larangan. Al-waladu yal'abu. Oh, ini ayat penyata. So, kita dah tahu jenis-jenis ayat supaya kita tukar dengan tukaran yang betul. Fokus pada perkataan yang perlu diubah sahaja. So, Ustazah dah bagi secara detail dalam PDCA. Ada empat domain utama yang kita kena pasti untuk bahagian soalan ini. Ada isim, ada domain, ada isim isyarah dan ada fi'lun. Fi'l mudhari', fi'l madhi, fi'l mudhari' dan juga fi'l amar. Itu empat domain utama. Biasanya perkataan ini yang berubah. Okay. Dan akhir sekali, mau tak mau kena kuasai tasrif fi'il. Siapa yang tak lancar, siapa yang tak hafal lagi, inilah masanya untuk kita kemas kini. Okay. So bila kita dah dapat tips-tips ini, kita cari ini fi'il. Hafiz, fi'il amar, sehatuka, ini bahagian dhamir. So untuk jamak muzakkar, caranya fi'il amar tambah waw alif. Hafizu, sehatuka, tukar kepada dhamir. Ke jadi antum kum. La tusrif dalam bentuk fi'il amar juga. Okey, tambah waw alif. La tubaziru tambah waw alif. So jawapan dia akan jadi
La tusrifu wala tubazir. Al-waladu isim tukar kepada jamak jadi al-aulad. Yal'abu fi'il. Bila dah jamak kat depan, jadilah yal'abuna. Okay, nampak tak? So, kita akan lebih terarah ke jawapan yang tepat. Okay, nah? Bila kita faham domain-domain utama, kita tak akan jumpalah jawapan seperti fi'il ada term marbutah. Okay, kita tak akan jumpa fi'il yang tak ada fi'il mudhari' tapi tak ada huruf ta kat depan, ya, ta, alif ataupun nun kat depan. Ha, kita tak akan jumpa. Okey. Yang duk jumpa jawapan merapu ni apabila kita tak boleh kuasai tasrif fi'il. Okey. Seterusnya saza macam cepat sikit eh. Okey. Soalan yang kedua, pattern soalan yang kedua. Okey, sahih al-akhta' lil kalimat allati tahtaha khattun. Okey, kita diminta untuk betulkan perkataan yang bergaris. Okey. Apa tips? Kita kena nilai jenis ayat untuk mengenal pasti kesalahan. Okey. Jumlah fi'liyah ke, jumlah ismiyah ke sebab kita nak detect kesalahan. Dan mesti juga kuasai tasrif fi'il beserta domain, empat domain utama. Empat domain utama. So, kita tengok yuhafizu ni salah. Liyakotihim pun salah. Kita kena cari dulu. Kenal pasti ayat. Ayat ni untuk siapa? Okay. Tengok ada clue dia. Al-musyarikat. Ada domain utama alif ta. Maknanya ayat ini fokus kepada jamak mu'annas. So kita kena cari fi'il untuk jamak mu'annas. Disebabkan ini jumlah fi'liyah. So jumlah fi'liyah, kita cuma perlu tentukan mu'annas atau muzakkar sahaja tanpa tentukan bilangan. So kita tukar yuhafizu untuk muzakkar, nak jadikan mu'annas, jawapan dia tuhafizu. Dapatlah jawapan dia tuhafizu. Okay. Liya qatihim. Oh, ada dhamir. Dhamir ni untuk jamak muzakkar. Tukar kepada jamak mu'annas, hunna. Sebab kita dah kuasai dhamir, so kita akan dapatlah tuhafizu dan juga liyaqatihinna. Okey. Begitu juga dengan soalan yang kedua. Innal muallimun jalisani fil mukhtabar. Oh, kenal pasti ayat. Ayat ni ada inna kat depan. Jumlah ismiyah tapi didahului dengan inna. So ada kaitan dengan hukum. Isim inna mansub, khabar inna marfu. Okay, ini berkaitan dengan kaedah. Okay. Nanti kaedah ni boleh detail dengan Ustaz Luqman. Okay. Buat latihan tubi banyak-banyak. Okay. Apabila dah isim inna ni mansuh. Okay. Isim inna mansuh. Jadi perkataan mu'allimina. Apa yang berlaku pada perkataan mu'allimina? Salah. Oh, sorry, mu'allimina. Baca jawapan pula. Innal muallimuna salah dari sudut kaedah. Kita kena tukar mansub bil ya. So innal muallimin jalisa ni betul dah kaedah tetapi untuk musan na, sedangkan kita nak jamak muzakkar, so tukar kepada wawu jalisuna. Okey, ustazah bagi teknik bukan latih tubi lah. Jadi ustazah agak sedikit cepat. Kalau rasa cepat sangat, maklum pada Ustazah. Eh? Okay. So teknik ni Ustazah, bagi teknik Ustazah nak bagi gambaran soalan yang bakat, yang boleh dijermakan dan bagaimana cara kita nak kuasai soalan tersebut. Okey, bagi soalan apa? Ada yang nak tanya soalan ke? Saya nak tanya boleh? Boleh. Oh, nak kita tanya kot belakang. Yang tadi tu kan wali. Ya. Tak dengar Ustaz. Mualim termin, mualim. Oh termin, okey sorry. Oh tak dengar. Kan mualim tu jamak, jalisani musanna. Boleh tak kalau student buat mualimu tu tukar jadi dua? Sebab dia tengok belakang dua. Jalisani ada alif nun. Kau kena ikut juga jamak wawunun tu.
Kalau kata dia tukar jadi musanna mu'allimai ni, jalisa tu memang betul dah jawapan dia. Jadi perkataan yang berkaris tu salah. Kiranya kita kena ikut bahagian apa bilangan tiga lah, jamak lah. Dia sebab tidak ada clue dalam ayat ni. Kalau kata ustaz buat al-mu'allimai ni kan? Ya. Jalisa ni betul lah jawapannya. Sedangkan jalisa tu digaris menandakan salah. Okey. Tapi betul saya faham maksud ustaz. Okey, betul maksud ustaz. Kalau kita nak ubah, boleh tak ada masalah selagi mana sesuai dengan ayat. Kita nak buat musanna ke, jamak ke, sesuai dengan ayat. Cuma ayat ni macam tidak sesuai untuk guna musanna sebab perkataan jalisa ini dikira qata'un, salah. Okay. Tapi dia open. Macam ustaz kata dia open. Dan jenis soalan ni pun saya tak pernah lagi tunjuk ke student bahagian Sohail Al-Tok ni. Yang tadi pernah lah. Yang baru saya untuk dia pun juga. Okay, tak apa. Kita sama-sama. Sama-sama kan. Jadi saya cuma bawakan contoh soalan yang boleh ditanya berdasarkan kita hadam apa yang ada dalam buku teks. Kita hadam dalam DSKP. So kita bincang peringkat kebangsaan, JU-JU ni bincang peringkat kebangsaan. Apa yang boleh ditanya menerusi DSKP tu. So nak jelmakan apa? Salah satunya ada juga soalan sahih ni. Okay. Soalan apa? Takwin al-jumal. Bagi ustazah soalan ni sangat open. Sangat banyak soalan yang boleh ditanya untuk soalan bawah ini. Maksudnya takwin al-jumal, fokus dia pelajar boleh buat ayat berdasarkan kepada kaedah yang dia pelajari. Ini sebagai contoh lah. Jumlah fiha fa'ilil musanna. Ini soalan ni kita dah biasa buat. Kalau format lama pun kita dah biasa. Okay. Jumlah fiha khabar kana, jumlah fiha tarkib na'ti. So bagi saya tidak ada masalah untuk soalan ini. Okay. Dan yang penting kita kena garis kehendak soalan. Okey, kenal pasti ayat dan jumlah yang dia nak. Kalau fi'il muta'addi, mesti ada maf'ulun bih. Kalau tak ada maf'ulun bih, dikira ayat tidak sempurna. Okey, dan bina ayat mudah dan ringkas sahaja. Kalau mengikut skema dan juga penandaan format lama, ada juga soalan macam ni. So bagaimana kita nak dapatkan, okey kita bahagi dua. Jumlah, kalau dia tak tentukan jumlah tu, jumlah ismiah ataupun jumlah fa'liyah, so open. Biasanya untuk jumlah ni kita akan dapat satu markah dan isinya fa'ilun lil musanna akan dapat satu markah. Dia akan buat pembahagian macam tu. Tapi disebabkan jumlah ni tidak ditentukan, kita kena tengok selepas ini ada kaitan tak? Dia guna fa'il. Bila diguna fa'il, maksudnya kita tidak boleh open untuk jumlah ismiah ataupun jumlah fi'liyah. Kita tak boleh pilih. Sebab fa'il hanya ada dalam jumlah fi'liyah. So, kena buat jumlah fi'liyah juga. Okay. Nampak kan? Bila ada fa'il musanna, dapatlah satu markah. Okay. Ayat yang betul lagi, jumlah yang betul dapat lagi satu markah. Begitu caranya. Jumlah fiha khobar kana. Kalau ada khobar, so kita tak boleh open juga jumlah ni. Khobar hanya ada dalam jumlah ismiah. So kita kena buat jumlah ismiah. Okay. Kalau ada jumlah ismiah dapat satu markah. Ada kana dan berserta dengan kawaid-kawaid dia yang betul dapat lagi satu markah. Okay. Jumlah fiha tarkib nakti. Tarkib nakti boleh duduk mana-mana jumlah. So kita open. Kalau buat jumlah fi'liyah pun dapat satu markah, buat jumlah ismiyah pun dapat satu markah, ada tarkib nakti dapat lagi satu markah. Okey. So itu cara penandaan pada skema yang lama yang menggunakan pattern soalan dia yang sama juga. So kita boleh guna pakai kaedah ini untuk menjawab. Okey. Jelas tak? Okey, cara nak buat jawapan dia, kita lebih fokus kepada cari keyword dia dulu.
Okey, contohnya tarkib nakti. Ustazah buat contoh, kita cari dulu tarkib nakti. Apa benda yang kita nak ambil? Tarkib nakti yang kita draw. Okey. At-talibu, contohlah At-talibu an-najihu. So tarkib nakti kita yang itu. Dah lebih pula daripada slide. Ya. Yeah. Okey, saya tulis. Tulis pada buat memang susah sikit lah. Minta maaf eh. Okey, kita dah dapat tarkib nakti. So tarkib nakti kita at-talibu an-najihu. Kita cari dulu dia punya main. So kalau ada at-talib an-najihu, kita dah dapat satu markah. Okey, nak dapat lagi satu markah, letak dia di dalam ayat. So kita buat ayat. Okey, tips untuk buat ayat bahagian ini, ayat yang mudah dan ringkas sahaja. Kalau kita nak buat jumlah fi'liyah, cukupkan fi'il, fa'il, maf'ulun bih. So ambil yang biasa-biasa. Saya biasa guna qura'a je. Ya. Tak apa, ambil qura'a. Qura'a at-talibu an-najihu, dia suka Al-Quran. Okey. So simple. Ayat simple tetapi cukup untuk dua markah. Okey. Bahasa ni dia adalah skill. Okey, bahasa ni dia ada skill. Contohnya macam Ustazah bagi perkataan rumah. Okey. Budak, Ustazah bagi perkataan rumah pada pelajar darjah 2. Ustazah bagi perkataan rumah pada budak darjah 6. Dan Ustazah bagi perkataan rumah pada pelajar tingkatan 5. So, ketiga-tiga kategori pelajar ni boleh buat ayat. Mungkin ayat tahun 2, rumah ini cantik. Betul tak ayat dia? Betul. Dapat 2 markah. Budak yang darjah 6, saya suka tinggal di rumah yang besar. Ha, nampak dia panjang sikit, dia buat ayat. Okey. Masih lagi ayat yang betul, dapat 2 markah. Ayat pelajar tingkatan 5 pula. Ha, rumah. Rumah merupakan satu tempat untuk didiami oleh keluarga. Ha, dia buatlah ayat yang canggih sikit. Ayat dia betul juga, dapat 2 markah. Ha, ini skill, bahasa. Jadi ayat mudah ke, ayat yang bombastik ke, tetap dapat 2 markah. Jadi kita tak perlu meletakkan diri kita nak buat ayat yang hebat-hebat. Duduk berdiri atas kaki kita sendiri saja. Saya boleh buat ayat yang ringkas. Ya, itulah yang terbaik. Walaupun ayat tu sekadar qura'a at-talib al-Quran. Baca Quran. Tapi memadai untuk 2 markah. Okay. So tipsnya macam tu. Okay. Kemudian ada juga soalan apa? Hawil al-jumlah al-atiyah ilal mabani lil majhul. Konsep dia buat ayat juga. Dia minta tukar kepada mabani lil majhul. Okay. Kataba abi ar-risalah. Wada'a Ahmad al-qalam fi tarjih. So kita faham konsep dia nak mabani lil majhul. So tak ada lah fa'il, kena ganti dengan naib fa'il. Buang siap-siap. So jadilah kataba kutiba ar-risalah. Kutiba ar-risalah ni mu'annas. Kutibat ar-risalah. Contoh eh. Wada'a tukar jadi wada'a, tapi kita tak perlu bariskan. Buang saja fa'il. Wada'a al-qalam fi tarjih. Itu je. Baris tak perlu. Ya. Baris tak perlu lah. Baris tak perlu. Untuk bahagian ni tak perlu. Okey. Walaupun kita tahu tapi kita tak digalakkan. Okey. Tak payah buku baris. Okey. So cari kata kunci arahan itu yang sangat penting. Mabani lil majhul apa yang dia nak. Okey. Kemudian soalan jim. Okey. Soalan jim lebih kepada penguasaan sorof. Penguasaan sorof. Contoh. Ini contoh umum. Dia boleh buka skop yang luas. Hati misalan lil auzan. Minta contoh. Okey, untuk soalan jim kita kena hati-hati. Sebab soalan ni ada 2 arahan. Arahan yang pertama hati misalan. Arahan yang pertama bagi contoh. Summa ta'hu fi jumalin mufidatin. Yang kedua, arahan dia letak di dalam ayat. So bahagian yang kedua ayat. Okay, ada 2 arahan. Bagi contoh dan buat ayat. Ha, ini yang penting untuk pelajar-pelajar kena tengok. Okay, so pilih perkataan yang betul dan mudah. Sekurang-kurangnya kita tahu maksud. Ha, okay, untuk kita buat ayat.
buat ayat yang mudah dan ringkas juga. Bahagian ini bahagian sorof, jadi memang sangat perlu berhati-hati elakkan kesalahan ejaan, terutama pada kedudukan hamzah, alif dan juga syaddah, alif dan juga hamzah. Tiga perkara tu penting. Okey. Dan disarankan untuk jawab dalam bentuk jadual supaya kita tak tertinggal. Arahan yang pertama, bagi contoh, so kita dah letak akroma, wazan af'ala akroma. Arahan yang kedua dalam ayat. Okey, akroma at-talibu al-muallim. Perkataan ni betul, dapat satu markah. Ayat betul, satu lagi markah. Tetapi kalau tak ada perkataan kat depan ni, tak jumpa, kamu tak buat, kamu terus kepada ayat ni, maka kamu hanya layak markah penuh satu markah sahaja. Rugi kan satu markah lagi? Walaupun perkataan ni betul. Tak dikira sebab kita tidak mengikut arahan soalan. Yang ini yang banyak pelajar terlepas pandang. Okey. Boleh nak? Soalan ni soalan yang lama, jadi tak ada masalah bagi cikgu-cikgu sebab dia dah power. Ija'al ma'ayati isman maf'ulan, ini contoh skop. Soalan yang di skop kecilkan. Dia nak isim maf'ul sahaja. So soalan tu lebih skop dah, dah mengecik dia punya fokus. Okay, isim fa'il. So kita hanya fokus kepada isim fa'il, isim maf'ul sahaja dan letak di dalam ayat. So ada dua arahan. Okay. Sama juga konsep yang sama tadi, buat dalam bentuk jadual. Berikan perkataan dalam bentuk isim maf'ul dulu, kemudian barulah buat ayat. Okey. Okey. Minta maaflah ni ustazah bagi ni bukan isim maf'ul ni. Okey, isman fa'ilan. Okey, silap ni. Soalan dia isman fa'ilan. Sebab contoh semua isim fa'il. Tak maaf ya. Arahan salah pula. Okay. Jadi jangan risau untuk soalan SPM. Takkanlah jadi macam ni. Okay. Okay. Dan seterusnya, umum juga istakmil at-tarakib. Okay. Gunakan perkataan tarakib ni letak di dalam ayat. So sama juga konsep dia. Okay. Supaya ayat itu difahami. Hatta yang tatih makna. Maksud difahami, kita tak boleh lagi guna saya suka, uhibu, ataupun saya bercakap tentang, saya tengok tentang, saya baca tentang. Itu tak boleh. Ayat-ayat tu tak boleh. Okay. Biasanya kalau kita nak lepaskan, guna fisyu ma'azamili an akhlak al-mahmudah. Oh okey, senanglah macam tu. Bagilah perkataan apa pun, semua kita boleh buat. Tapi tidak diterima sebab dia tidak menerangkan makna perkataan. Okey. So ada perkara yang tidak boleh. Bagilah ayat-ayat yang simple tetapi memberi makna. Contohnya, tahalli bil akhlaqil mahmudah muhimmatun fil Islam. Antaranya kita menggunakan ayat jumlah ismiah. Okay, khabar dia muhimmatun, wajibun. Kalau benda tu penting, kita buat muhimmatun. Okay, dituntut kita buat maklubun. Benda tu negatif, kita buat makruhun. Yang dibenci. Okay, nampak? Tu antara tips lah kita menggunakan ayat ini. Yang kedua, yahtaju ila. Okay, ini fi'il takbiri ni banyak kita belajar di kata 4 dan di kata 5. So kita perlu kuasai. Okay. Tidak boleh dipisahkan perkataan ini. Tidak boleh diubah. Kamu nak buang alif lam. Tak boleh. Okay. Tak boleh pisah. Tak boleh ubah. Tak boleh tukar jadi muzakkar ke mu'annas ke. Tak boleh. So apa yang ada yang kamu nampak, itulah yang perlu kamu tulis di dalam ayat. An-najahu yahtaju ila. Dia duduk sekali macam. Okay. Yahtaju abi ila sekian-sekian. Okay, tak boleh ubah. Okay. So, kena duduk. Tak boleh dipisahkan dan tidak boleh diubah. Okay, ni soalan ni yang lama. Jadi Ustaz Luqman pun dah biasa. Okay, tak ada masalah. Okay, setakat ini okey ke? Okey ke? Okay. Okay, okay. Kalau perlu nak take five bagi tahu.
Ustazah kalau cakap 5 jam pun tak apa. Okey, kamu yang dengar, kamu maklum, ya? Yeah? Okey. So, bahagian kismunba. Okey, kismunba ni yang Ustazah nak bagi sedikit tumpuan kerana bahagian ini agak baru dalam format 2021. Okey, format baru. Jadi kita tak biasa buat. Masa dikata 1, 2, 3 pun ada sedikit saja yang kita buat. Yang lain tu kita tak pernah. Jadi kita kena alert sikit bahagian ini. Okey. Dalam kismunba, okey, dalam kismunba ada 7 soalan. Okey, soalan alif, jawab soalan kefahaman. Ba, datangkan perkataan seerti. Jim, datangkan perkataan berlawanan. Dal, keluarkan unsur bahasa. Ada nahu, ada sorof, ada tarkib, ada uslub. Ada banyak lagi. Okey, unsur-unsur bahasa. Kemudian soalan ha, ada i'rab perkataan. Soalan waw, ada bariskan perkataan. Ada 4 perkataan perlu dibariskan. Okey. Dan Zain, akhir sekali, keluarkan 3 isi penting daripada teks. Okey. Jadi alif ba jim kita dah biasa temui masa tingkatan 3, titik 3. Dan baki 4 soalan ini kita belum jumpa lagi. So 4 ni lah yang kita nak kena groom. Okay. Tapi tak semestinya kita tak pernah jumpa, kita tak boleh jawab. Dan tak semestinya kita selalu duduk jumpa, kita dah mahir. Perkataan seti berlawanan. Okay. Daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, kalau Ustazah tanya apa perkataan seerti talibun, rapor-rapor lagi kan untuk menjawab. Okey. Kefahaman teks. Okey. So, kefahaman teks. Kita masuk kefahaman teks. Ya? Okey, sebelum tu boleh screenshot sebelum Ustazah contiang ni dulu. Okey, screenshot dulu. Okey, untuk soalan kefahaman ni, Ustazah bagikan 4 kata kunci. Okey, untuk kita nak jawab. Bila nak jawab soalan kefahaman ni, cek 4 kata kunci ni. Okey, kata kunci yang pertama. Okey, kata kunci juga. Kata kunci. Untuk jawab soalan kefahaman, mesti cari kata kunci. Okey, kata kunci soalan ni ada, kata kunci ada dalam soalan. Okey, so kita cari, tengok ada dalam soalan. Tengok perkataan yang sama pada teks. Itulah cara kita nak jawab. Okey, yang itu tak ada masalah sekiranya kata kunci itu sama. Okey, perkataan yang digunakan sama, nampak seketul di dalam kitaah. So senang jawab. Tetapi masalahnya sekarang, dia suka letak item-item kebat. Kebat. Okey, supaya pelajar ni lebih berfikir. Dia tak akan datang secara direct. Okey, tak akan datang soalan tu secara direct. Maksud tidak direct. Ini yang kita takutkan. Okey, secara tidak direct. Macam mana maksudnya tidak direct? Kalau dalam soalan tu dia bagi fi'il madhi. Okey, dalam teks fi'il madhi tapi soalan fi'il mudhari'. Itu nampak lagi. Ada dalam soalan, dalam qit'ah fi'il, tetapi soalan dia datangkan masdar. Atau sebaliknya, dalam soalan masdar sedangkan dalam teks fi'il. Yang lebih teruk, kita tak jumpa langsung, dia datangkan dalam bentuk perkataan seerti ataupun lawan. Yang inilah yang pelajar selalu duduk bising. Okey, macam salah sebelum-sebelum ni, salah. Soalan dia tanya tak ada dalam jawapan. Air pelik pula. Soalan tu tak ada dalam teks. Tak ada jawapan. Bila kita cek, perkataan serti. So ada beberapa perkara kebat ni kita kena take note. Okay. Mungkin dia datang dalam bentuk fi'il madhi tapi dalam teks kena cari mudhari' atau sebaliknya. Dia bagi fi'il tapi dalam teks ada masdar ataupun sebaliknya. Dalam teks erti, soalan dia bagi lawan. Okay. So kita kena alert perkara ini. Cari. Yang penting memang akan ada kata kunci. Okay. Itu yang pertama. Nak kenal kata kunci.
Sorry. Terkeluar kat dalam. Okay. Okey, minta maaf ya. Okey, yang kedua sebelum ini untuk soalan kefahaman teks. Okey, yang pertama kata kunci. Yang kedua, ikut turutan. Pada kebiasaan soalan memang akan ikut turutan. Soalan nombor satu, jawapan dia mungkin pada perenggan yang pertama. Soalan yang kedua, selepas jawapan yang pertama. Dia akan ada, dia ikut turutan. Kecuali ada yang tak ada. Ha, contohnya soalan berkaitan dengan surat. Ha, siapakah penulis, pengirim surat? Oh, selalunya surat kita akan sign kat bawah kan? Okey. Jadi kebiasaannya memang akan ikut turutan. Ha, kalau tak ikut turutan pun antara satu soalan macam tu saja. So kita dah boleh agak di mana jawapan. Yang ketiga, mukadimah. Ini wajib ada. Iaitu pembuka jawapan. Okey. Walaupun perkataan ini mukadimah, maksud dia depan, tetapi pembuka jawapan tu tidak semestinya berada di depan. Okey. Maksud mukadimah ni pelengkap jawapan. Di manakah Muhammad tinggal? Muhammad tinggal di rumah. Contoh. Siapakah yang mengajar awak? Ustaz Luqman yang mengajar saya. Dapat tak? Jadi bila soalan siapa, jawapan akan ada di depan. Ha, bukan mukadimah ni. Yang mengajar saya ialah Ustaz Luqman. Tapi dalam bahasa Arab, ayat tu akan jadi ayat yang salah dari sudut uslubnya. Okey. Jadi kita kena ingat mukadimah ni tidak semestinya berada di depan. Kadang-kadang ada di depan dan kadang-kadang ada di belakang. Okey. Maksudnya pelengkap jawapan. Tapi kena ada untuk dapat markah yang sempurna. Dan akhir sekali bila kita nak jawab bahagian teks kefahaman ni, mesti ada kata tanya. Mesti kuasai kata tanya. Inilah panduan untuk kita mencari jawapan. Ini panduan untuk kita mencari jawapan. Kalau dia tanya siapa, tentulah kita kena jawab orang. Takkan nak tanya siapa awak? Ya, saya dah makan. Nampak tak? So, jawapan akan menyanggahi soalan. Okey, sebab itu penting kata tanya dan penguasaan kata tanya. Okey, Ustazah pun banyak cakap. Okey, Ustazah open sekarang ni. Cuba tengok class point kamu. Tulis seberapa banyak kata tanya yang kamu tahu. Okey, Ustazah buka. Type je. Kalau ada Arab, tulis Arab. Tak ada Melayu pun Melayulah. Okay. Kita nak tengok. Okay. Boleh respon. Nak respon banyak-banyak pun tak apa. Baru ada dua orang respon.
Okey, bolehlah Nam. Terima kasih. Oh, ramai dah bagi. Okey. Ustazah tutup dulu Nam. Okey, kita tengok apa jawapan kawan kamu. Rajinnya tulis panjang. Aina tasku tu ya, kawan. Semua tulisan. Okey, ni kawan-kawan kamu tulis. Okey, so bagaimanakah, ha, kaifa, okey lah kalau tulis bahasa Melayu macam mana kita nak tahu Arab ni? Okey, ha, hal, kam, bima, aina, kaifa. Aina taskunu ya akhawat, tinggal kat mana? Man, ma, maza, kaifa, kam. Okey, alhamdulillah maksudnya ada dalam kepala otak kamu. Tapi secara tidak menyeluruh lagi. Kita nak kena tengok, okey. Terima kasih yang jawab ni. Ustazah boleh detect ni siapa yang jawab tapi tak apa. Okay. Aina Taskunu tu Ustazah tahu siapa yang jawab, yang tanya tu. Okay. Okay. Mari kita tengok. Ya? Ada tak kata tanya yang kamu tulis tu dalam slide Ustazah? Okay. Nampak gaya yang biasa-biasa semua dah tahu. Okay. Man, mata ada. Aina. Sama ada dia combine dengan ila aina ataupun min aina. Kaifa pun ada. Ma ada. Maza ada. Limaza ada. Hal ada. Kam ada. Yang kat bawah ni pekat tak ada. Ayu, ayatu, amma, alama, ilama. Okay, bima tadi ada orang jawab. Bima ataupun bimaza. So kita kena up to date dengan syllabus kita. Kat bawah-bawah tu 9, 10, 11 tu up to date dengan syllabus. Tak bermaksud dia akan tanya 9, 10, 11 tu saja. Okay, tapi kena tahu, kena kuasai soalan begini nak jawab macam mana. Okey, kenapa Ustazah kata kata tanya ni penting? Sebab kata tanya itulah penentu jawapan yang tepat. Kalau dia tanya man, kamu pergi cari dalam fi'ah nama ataupun fa'ilun. Siapa yang melakukan? Okey, nama, kata nama pelaku ni, isim fa'il. Kamu pergi cari isim fa'il. Kamu pergi cari nama, kamu cari isim fa'il dalam ayat tersebut. Kalau dia tanya mata, kita ada clue. Pergi cari perkataan fi yang menandakan waktu ataupun zaraf zaman. Qabla, ba'da, masa'an, sobahan, fi sobahi. So kita ada clue untuk memberi jawapan tersebut. Kalau dia tanya aina ataupun ila aina min aina. Yang ini lagi senang lah kalau ada clue ila aina ni. Kita cari jawapan dia tempat, di mana tu, di tempat. Mungkin ada fi untuk memberi maksud tempat. Okay, ila dan min berdasarkan kepada soalan. Kalau dia tanya kaifa, so kita kena cari dalam jawapan sama ada dia nak cara menggunakan huruf jar bi ataupun kita pergi cari hal, keadaan dalam ayat. Itu clue supaya kita dapat mencari jawapan dengan tepat. Ma dan juga maza, dia berkehendakkan kepada benda. Kalau ma untuk isim, maza jawapan dia untuk fi'il. Okay. Limaza. Limaza ni dalam bahasa Melayu kita ada dua makna. Kenapa dan mengapa. Satu dia nak tanya sebab. Kita akan start dengan li'ana. Dan satu lagi untuk. Tu ada beza. So kalau ada limaza, kamu pergi cari dua perkataan ni. Li'ana ataupun li dalam teks. Okay. Combine dengan clue yang tadi kita dah ada. Cari clue dalam teks. Oh dah dapat dah ayat yang panjang. Kemudian cari limaza. Cari perkataan clue yang seterusnya di ana dan di. So perfect lah jawapan kamu. Okay, hal soalan yang bertanya tentang na'am ataupun mesti ada na'am ataupun la pada permulaan jawapan. Okay. Kam, dia tanya berapa? Pergi cari nombor dalam teks dia sebut tak? Dia tulis tak nombor tersebut? Tapi berhati-hati sebab kam ni dia boleh tanya soalan kebat. Soalan kebat ni tak ada dalam fitrah. Okey, majlis bermula pukul 8 dan berakhir pukul 10. Okey, dia bagi tahu yang tu saja. Dia tanya kam mudah. Berapa tempoh? So kita kena kira 2 jam. Okey. So, soalan elemen kam ni boleh didatangkan dalam bentuk kebat. Ayu ataupun ayatu yang mana? Yang mana satu? Okay. So jawapan dia adalah kata nama. Amma, alama dan juga ilama.
ini adalah kombinasi kata tanya an, ala dan juga ila dengan kata tanya huruf jar. Okay, an, ala, ila dengan kata tanya ma. So kombinasi. Kalau amma, dia tulis macam ni. So jawapan yang kita kena cari bermula dengan an. Kalau dia tanya alama, okay, alama. So jawapan kita bermula dengan ala. Ilama. So jawapan kita akan bermula dengan ila. So itulah clue utama untuk kita menjawab, kan? Bima dan juga bimazah bermula dengan B. Okay. Dan kebiasaannya an, ala, ila, b. Okay. Soalan tu dalam bab fi'il ta'biri. Al-fi'lu at-ta'biri. Okay. Ila ma yahtaju an-najah. Yahtaju an-najah ila al-jiddi wal-ijtihad. Okay. Nampak? Ya bahasu an. Fi'il ta'biri dia, ya bahasu an. Okay. Kan tanya amma tabahasu. Kamu cari pasal apa? Okay. Nampak? So, hak 10, 9, 10, 11 ni adalah rangkuman di SKP kita, silibus kita. Kita kena kuatkan. Okay. Jelas tak? So, daripada empat perkara utama ni kita combine, kita akan jumpa jawapan yang perfect untuk kefahaman teks. Okay, boleh nak? Okay, jelas. Okay, terima kasih. Seterusnya, perkataan seerti dan berlawanan. Okay. Yang ini Ustazah pakai teknik format lama. Kalau boleh guna, alhamdulillah. Cuma kita cubalah. Cuba jaya. Okay. Okay, untuk menjawab perkataan seerti ataupun berlawanan, kita boleh bagi jawapan yang tepat. Okay, contohnya perkataan seerti tolibun, kita boleh bagi tilmizun. Itu adalah jawapan perfect lah. Memang betul itu yang dikehendaki. Tetapi ada ketikanya kita tidak dapat memberi jawapan yang tepat. So kita boleh cuba. Yang kedua, kita datangkan dalam bentuk lawan perkataan. Okey, lawan perkataan. Contohnya, kita duk biasa hafal dah kabirun, besar. Kita tak akan jumpa perkataan seerti kabirun. Kita tak ingat. Tapi kita tahu kabirun akan lawan dengan sorirun. So kita nak eksploitasi pengetahuan yang kita ada supaya dapat markah, kita boleh datangkan dalam perkataan berlawanan dengan syarat letak bitu kat depan. Lawan. Okay, kabirun. Apakah perkataan seerti kabirun? Bitu soririn. Lawan kepada kecil. Okay. Yang ketiga, cara ni pun tak boleh juga. Boleh datangkan dalam bentuk huraian. Cerita. Contoh. Apa dia? Rumah. Okay. Al-baitu. Alamak, saya tahu baitu rumah tapi saya tak tahu dalam bahasa Arab al-maskan. Saya tak tahu ad-dar. Nak tulis perkataan ad-dar ataupun al-maskan tu tak jumpa. Tapi saya tahu baitun tu rumah. Okey, boleh buat huraian. Rumah tu apa? Yaskunu fiha al-usrah. Taskunu fiha al-usrah. Al-abu wal-ummu wal-jaddu wal-jaddatu wal-akhu wal-ukhtu. Kita tulis. So, untuk kaedah ini, sila pertama diterima. Kita boleh bagi sebab semua tu membawa maksud, bawa maksud yang dikehendaki. Okey. So kita ada ruang yang sangat luas untuk mencuba. Okey. Contohnya, okey, fil qaryah, perkataan al qaryah. Okey, sepatutnya jawapan yang dia nak arif. Kita boleh guna cara yang kedua. Saya tak tahu qaryah tu kampung, tapi saya tahu qaryah tu lawan dia Madinah. Saya tak jumpa arif kampung tapi saya tahu Madinah. Boleh guna kaedah. Jangan lupa letak perkataan ni sahaja. Tiptu. Kita memberikan lawan kepada dia. Okay. Tak boleh juga. Kampung saya tahu. Kampung Korea tapi tak tahu dah yang lain. Buat huraian. Al-makan fihi al-asyjar wal-dahar wal-jabal wa yaskunu fihi al-jaddu wal-jaddatu. Contoh. Okay. Tempat yang ada pokok. Ada laut. Ada bukit. Bukit Bukau, ada sungai dan tempat tinggal datuk dan nenek. Okey, nampak? Itulah menggambarkan kampung. Okey. Bolehlah. Begitu juga kalau perkataan berlawanan. Okey.
Yang tahatas tu lawan dia yaskutu atau yasmutu, diam. Tapi kita tak dapat yang berlawanan, kita ada perkataan seperti yang tahatas tu yang takalamu. So eksploitasilah pengetahuan kita ni, tulis dia tu yang takalamu. Okey, dapat lah. Okey, yang ini Ustazah macam cuba. Okey, kita tak tahu skema hari ini, skema akan datang macam mana. Okey, kita tak tahu skema tu macam mana. Tetapi kita boleh cuba. Jangan biar jawapan kosong. So, tak dapat cara yang pertama, cuba cara yang kedua. Tak dapat cara yang kedua, cuba cara yang ketiga. Tak dapat juga cara yang ketiga, Ustazah tak ada dah cara nak tolong kamu macam mana. Okay. Okay, next kita tengok. Bahagian keluarkan unsur bahasa nahu, sorof, tarakib ataupun uslub. Hak ni Ustazah bahasanya dia tak dapat nak tolong. Tak dapat dia nak tolong. Sebab kita kena kuasai semua tajuk nahu dan sorof. Keluarkan. So kamu kena percari. Kita kena kuasai isim fa'il tu macam mana ciri-ciri dia. Kita kena tahu. Okay, dia nak wazan af'ala. Pergi cari dalam satu-satu perkataan yang ada dalam teks tu, keluarkan. Okay, nampak kan? Sebab tu sangat penting kita kena baca dulu kefahaman, teks kefahaman tu 10 minit. Supaya kita dapat gambaran awal. Dan mata kita dah tangkap. Mata kita dah tengok perkataan-perkataan tersebut. Jadi kita boleh, oh tadi macam ada perkataan ni. Kita cari balik. Okay. Yang seterusnya, yang tu selalu tak ada kaedah lah. Okay, hak tu kena modul latih tubi bersama dengan Ustaz Luqman. Okay. I'rab perkataan pun sama. Kena kuasai semua tajuk i'rab. Okay, semua tajuk qawaid yang kita belajar. Cuma semasa menjawab, pastikan hadir tiga perkara ini. Mauqi', halah ataupun hukum dan alamat. Okay, mesti ada tiga perkara wajib. Ni syarat wajib i'rab. Mauqi' ialah tajuk yang kita belajar qawaid tersebut. Halah semua jenis hukum. Dan alamat tanda-tanda dia. Okay, bil dhammah, bil kasrah, bil fathah. Okay, nampak kan? Okay, kita tengok view sikit. Okay, berapa hukum yang kamu tahu yang ada dalam i'rab kita belajar? Ustazah nak tahu yang ni je. Okey, sepanjang tingkatan 4 dan tingkatan 5, berapa halah yang kamu ada? Tengok ada tak semua? Okey, boleh tulis. Sementara Ustazah betulkan urat-urat ni. Okey, boleh nyatakan hukum-hukum i'rab yang kamu tahu yang kita belajar sepanjang tingkatan 4 dan tingkatan 5. Mai nak tengok jawapan dia apa. Belum ada jawapan lagi. Okay, Iz Zafran. Tak masuk kelas point saja ha. Zafran tak masuk ah. Iz Zafran. Okay, tak apa. Okay, marfu' mansub majrur. Okay. Ustazah tolong baca jawapan dia. Okay, apa yang hukum yang kita belajar? Daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5 ni. Okay. Intan, terima kasih. Intan tulis Arab. Intan ada font Arab. Okey, yang tak ada font Arabic yang tak install dalam handphone, sebenarnya kamu boleh buka keypad Arabic. Dia akan keluar, lepas tu kamu cuba pilih huruf-huruf yang ada. Okey. Majrur. Okey, Intan seorang je ada Arab. Okey, marfu', mansub, majrur. Aini Sofia. Okay. Nampak tak yang kawan kamu respon? Tak nampak ha?
Macam Zoom. Hazfu Alif. Betul tak? Tanya soalan Hazfu Alif. Hantu pula tu. Hantu no. Nazah kena lari lah. Hukum je, hukum je. Hukum saja. Alamat tak mau nak hukum saja. Tak cukup hukum, Ustaz Luqman akan hukum kamu nanti. Okay lah nak, saja okay. Saja Ustazah nak perbetul urat-urat ni. Okay. So, kita tengok jawapan kawan kamu. Okay. Hazfu Alif betul tak? Hazfu Alif bukan salah. Hazfu Alif tu? Saya ada soalan. Okay, tak apa. Nanti Ustaz Luqman dia tengok jawapan kamu. Ustaz Luqman dah atok strategi. Okay, hari ni strategi dia bomb apa? Okay, esok M16 strategi dia. Okay. Marfuk mansub majrur. Okay, semua. Okay, lebih kurang semua sama lah. Marfuk mansub majrur dan majzum. Okay, alhamdulillah. Betul lah tu hukum ni. Tetapi ada yang kurang lagi. Okay, ada yang kurang lagi. Apa yang kurang? Okay, kita ada lagi. Kita ada mabuk ni. Kena ingat ni. So, kena masukkan item ni. Okay. Ada marfuk mansub majrur, majazum dan juga mabni. Okay, so pilih yang tu sajalah. Ada banyak tu saja hukum. Yang mana kamu suka, kamu tulislah dalam jawapan. Okay, boleh ya? Cuma jangan tulis hukum wajib, makruh, sunat. Jangan tulis. Okay, tak kita silap masuk. Okay. Kita masuk bahagian yang penting sekarang ni. Keluarkan isi penting. Yang ni jarang pelajar jumpa. Okey. Cikgu pun jarang jumpa. Okey. Bahagian Zai. Keluarkan isi penting. Okey. Salah nak poll kamu pula. Apakah pendapat kamu tentang soalan keluarkan isi penting ni? Hari tu dah jawab PPT. Okey. Cuba Salah nak view sebelum Salah terang. Kalau dah mahir macam mana? Saya mahir buat latihan ni. Saya tidak mahir latihan ni. Based on kepada markah yang dapat hari tu. Saya tidak pernah buat latihan ni ataupun blur lagi. Saya apa ni? Soalan apa pun tak tahu. Okey. Soalan ni. Saya ajak depa macam Sasa bagi tahu kat penatanan ni tu. Kiranya daripada jawapan satu dengan dua tu gabung, jawapan tiga dengan empat gabung. Paling mana gabung kira akan jadi inilah satu dalam satu perenggan. Dan ni pun sebab saya kata nak betul-betul itu masa penataran awal yang kita dapat tu kan. Okey tak apa. Jadi tak apalah kita tengok. Okey, so 1 2 3 4. Kamu di mana? Saya nak dapat view saja. Jadi bolehlah saya terang mengikut apa yang saya dapat hari ni. Okay. Kalau kamu rasa mahir, kamu pilih mahir. Tak mahir, ambil B. Saya tidak pernah C. Dan apa-apa pun tak tahu. D. Dekat class point lah. Dekat class point. Class point. Jangan masuk kelas Ustaz Luqman lagi. Class point Zazah. Oh, troubleshoot banyak sangat. Okay, dia suruh berhenti dalam tu. Okay, habis dah tak apa. Sikit lagi, ada setengah jam lagi sebelum saya akhiri dengan soalan rangat. Okay. Baru sebelah orang jawab. Okay lah, dapat view. Oh, alhamdulillah. Okay, so sebelah orang yang jawab ya. Okay, saya tutup. Tak mau lama-lama. So, pendapatan saya 27% mahir jawab soalan ni. Alhamdulillah. Dan 73% tak mahir jawab soalan ni. Tak pernah buat dan tak tahu apa-apa. Alhamdulillah tidak ada. Okay, alhamdulillah maksudnya Ustaz Luqman berjaya.
mengajar kamu. Okey, sebab sebelum ni kalau Ustazah buat teknik, ada yang tak tahu ni soalan apa ni. Nak buat macam mana? Blur. Dia masih blur. Okey, so macam mana kita nak keluarkan isi penting? Okey, Ustazah bagi tips ya. Itu Ustaz Luqman bagi tu. Memang Ustazah bagi pada awal-awal pendaftaran, kita boleh guna tips gabung. Ambil daripada soalan tu untuk kita buat jawapan. Tapi bila disemak semula, ada soalan yang ditanya itu tidak semestinya isi penting. So Ustaz Luqman kita kena ubah setting lain lah. Taktik baru lah. Okay, kita buat serangan hendap dari atas bukit pula. Okay. Okay, macam mana kita nak keluarkan isi penting ni? Okay, ini tips dia. Kamu boleh screenshot sebelum Ustazah Cuntia. Okay, kita go one by one. Okay, untuk dapatkan isi penting, biasanya setiap perenggan hanya ada satu isi penting. Okay, satu perenggan, satu isi penting. Okay, kenapa munasabahnya satu perenggan, satu isi penting? Okay, kita buat proses reverse osmosis, RO. Okay, al-qita'ah. Qita'ah yang terjadi itu adalah al-insya'. Betul tak? Qita'ah yang dah ada itu adalah insya', karangan lengkap. Okay, so kita kena buat RO, reverse osmosis. Kita patah balik sebelum jadinya insya' itu, sebelum jadi karangan. Okay, kita patah balik. Kalau dalam bahasa Melayu, sebelum kamu buat karangan, kita kena buat apa dulu? Bolehlah buka suara ke kan? Rangka. Rangka. Okey, ada nak buat rangka. Lagi? Cari isi. Cari isi. Betul. Alhamdulillah. Lagi? Okey. So, bila kita nak buat insya', kita kena ada rangka. Kita dah buat ada isi berapa, barulah jadi karangan. Ni dalam bahasa Melayu. So, bila kita nak keluarkan isi penting, kita seolah-olah patah balik. Okay, kita patah balik. Nak patah balik ni, nak patah pergi ke mana? Daripada karangan ni, daripada insya' ni. Okay, daripada insya' ni, kita nak kena kostan balik. Mana pen saya dah hilang? Okay, pen saya dah hilang. Okay. So, daripada karangan ni, dia bagi kita, kita kena patah balik percaya rangka dia. So, bila kita nak buat rangka karangan, okay, kawan kamu, biasanya rangka karangan ada apa? Rangka karangan ada apa? Pendahuluan. Okay, ada pendahuluan. Bagus. Lagi? Isi. Alhamdulillah. Itulah pendahuluan. Kemudian ada isi. Biasanya isi ni kita akan letak ikut turutan macam mana? Macam mana kita nak letak turutan? Adakah semua isi yang kita buat letak dalam satu perenggan? Tak kan? So setiap isi yang kita rangka, kita letak dia dalam satu perenggan. Satu isi, satu perenggan. Okay, jadi seolah-olah kita patah baliklah konsep dia daripada karangan tadi. Kita patah balik. So bila kita buat macam ni, okey. Contoh karangan kita, faktor kejayaan. Okey. Apakah faktor-faktor kejayaan? So kita pun cari isi yang pertama. Rajin. Okey, isi yang kedua, apa faktor-faktor kejayaan? Buat latihan, datang kelas. Okey, nampak? Okey, yang ketiga, hadir kelas. Tak ponting PDPR. Okey, itu contoh. Jadi isi kita, inilah isi dia. Dan kita akan elaborate isi. Ni rajin. Kita akan buat huraian panjang-panjang-panjang dalam satu karangan. Dalam satu perenggan. Buat latihan, kita pun buat huraian. Rajin buat latihan, cikgu bagi latihan. Kita kena set up latihan. Okey, kita pun terang dalam satu perenggan. Hadir ke kelas. Okey, kenapa kita hadir ke kelas? Kamu pun bagi isu. Kerana hadir ke kelas, kita dapat belajar dengan guru. Kita boleh bertanya apa yang kita tak faham. So, dalam bentuk huraian-huraian ini. Jadi, sekarang ni keluarkan isi penting. Kita tak mau segala jenis huraian ini. Kita cuma mau rangka. Itulah yang kita nak cari dalam keluarkan isi penting. Okey, nampak? So, bila nak keluarkan isi penting secara logiknya, kita patah balik mengikut konsep karangan.
satu perenggan akan jumpa satu isi. Okay. Yang kedua, biasanya ayat pertama adalah ayat mengandungi isi pen penting. Macam kita nak buat tadi, rajin. Antara faktor kejayaan yang utama ialah rajin. Ha, nampak? Kalau kita cerita tentang rajin. Rajin ialah dek. Okay. So, ayat pertama tu melambangkan isi pen penting. Begitu juga kita nak detect isi penting, kita tengok pada ayat pertama. Kemudian tidak perlu mengambil penanda wacana, huraian dan contoh. Ini semua bukan isi. Dia adalah huraian. Kalau dia berbual seperti mislu tu, dia bagi contoh. Dia bagi huraian, li anna, li apa-apa, nampak? Semua tu huraian. Okay. Tanda baca, nokta ataupun koma membawa petunjuk bahawa ayat tu sempurna. Nak ambil panjang mana ni? Inilah clue dia. Nokta ataupun dia koma. Okay. Supaya ada pembahagian ayat. Okay. Jadi kita ambil sampai kat mana dia titik ataupun dia koma. Kalau ayat tu panjang. Okay. Dan akhir sekali. Sebab dia ada dalam soalan min indik. Okay. Kita kena guna ayat sendiri. Kita tak boleh copy paste 100% daripada teks. Kalau kita ambil sebiji sama daripada teks, kita tak akan dapat full mark. Okay. So kita buat ayat sendiri. Ayat yang mudah dan ringkas. Okey, itu tips dia. Kita nak kenal isi penting. Dan kadang-kadang memang ada dalam soalan yang dijawab. Kalau ada dalam soalan yang dijawab, kita boleh ambil ayat soalan yang dijawab. Kerana ayat itu mesti dah berubah sedikit daripada teks. Okey, nampak? Macam mana nak bagi ayat ni ayat yang berubah? Kalau ayat tersebut dia buat fi'il mudhari', kamu buat fi'il madhi ke? Kalau dia bagi jumlah fi'liyah, kita ubah dalam bentuk jumlah ismiyah. Kalau dia letak inna ke kana, kamu buang inna dan kana, apply kaedah tersebut dalam ayat. Okay? Begitu juga sebaliknya. Dia tak ada inna, dia tak ada kana, kita pula letak inna dan juga kana. Okay. Nampak? Itu cara kita nak mengolah ayat. Kita olah supaya tak nampak 100%. Okay. Jelas. Ya. Okey, kalau macam tu, saya bagi contoh. Dalam satu perenggan ni, saya ambil lah perenggan ni, saya pergi cari yang ada baris, senang sikit baca. Okey, innal tijarati al-elektroniyati ijabiyatin wa salbiyatin wa min abrazi ijabiyatiha al-qudrah ila al-akhiril ayah. Okey, sampailah habis. Okey, sekarang ni saya akan share slide ni dengan kamu. Kamu cuma quote garis atau tanda dekat mana ayat isi. Ni satu perenggan. Maksudnya ada satu isi dalam ayat ni. So saya share slide ni, kamu cuma tanda di mana ke isinya dalam perenggan ini. Okey, sebab kat rumah saya ni azan. So sambil-sambil kita jawab azan, kamu isi slide ni lah. Okey, tafadhol. Okey, dalam class point. Okey, dalam class point. Saya share slide. Dalam class point, kamu garis, kamu tanda di manakah ayat yang mengandungi isi penting. Okey, yang nak cuba boleh masuk class point. Cikgu Musin ada share class point 65273. Okey, saya sepatutnya type penuh, kamu senang masuk. Siapa yang nak cuba masuk class point boleh klik in call message saja ya.
Okay, Ustazah ada share slide dengan kamu. Okay, alhamdulillah ada yang bagi feedback. Bagus. Okay, cuma tariskan saja ayat mana yang kamu rasa ayat tu ayat isi. Okay, menggunakan tips yang Ustazah bagi tu, kita nak tengok. Ustaz Luqman nak masuk juga ke? Saya masuk dah tapi guna nama ni. Oh. Okay, tak apa. Ustaz Luqman tak apa lah, kita berhenti pukul 5. Boleh. Okey, boleh lah. Okey, sebab nanti kan takut drag masa. Okey, alhamdulillah. Mari kita tengok. Okey. Okey, kita tengok. Okey. Isi yang kawan-kawan kamu jumpa. Okey, memang ramai yang akan guna tips. Carilah ayat yang pertama pada peringkat tersebut. Okey, dipijak. Ayat yang sama. Alhamdulillah. Oh, panjang ni Khadijah, mana nak ambil isi ni? Semua dia sapu ni. Semua sapu habis ni. Panjang. Okey, tak ada berhenti-berhenti ni. Oh, ya, ni lagi Najah ni. Nak ambil yang mana ni Najah? Okey, cuba tengok Ustazah ambil isi kat mana lah. Okey. Ustazah cuma bagi. Yang tadi tu kita tak tahu tapi kita nak teka. Kan kita tak berapa tahu apa isi kandungan dia secara tepat tapi kita boleh guna clue-clue yang ada. Innali tijarati al-elektronia ijabiyat wal salbiyat. Okay. Perniagaan secara online lah. Idagang kan. Okay. Tijarah elektronia. Ijabiyat. Ijabi positif, salbiyat, negatif. Ada baik dan ada buruk dia. Okay. Ada pro dan kontra. Wa min abrazi ijabiyatiha, yang paling nampak jelas positifnya ni, al-qudrah ala tasawuf tasawuf wal bai' fi kulli waqtin wa makanin bila hududin. Ni je ada salah Ustazah ambil tu pun dia tak buruk. Okay, sepatutnya bila. Okay, ada alif lam. Okay, so yang paling jelas positifnya ialah kemampuan orang membeli belah shopping anytime, anywhere, bila hudud tanpa sebadan. Itu kelebihan dia. Wa hadhihi al-muntajat wasila'u wal bada'i' ta'ti min syata' anhayil 'alam. Okey, semua keluaran barang-barang ni semua datang daripada segenap pelosok negara, wala siyama min as-Sin, tak kira lah daripada negara China, min haitsu inna hadhihi al-bada'i' zatu jawdatin munasibatin. Okey, semuanya ada kualiti yang tertentu, harga yang murah. Wahazihil mazaya bittaba'i, inilah dia punya mazaya keistimewaan. Tusahilul umur al-yawmiyah, okay. Dia memudahkan segala urusan kita seharian, okay. Dan menjimatkan awqat wal nukut. Okay. So dalam ayat ni dia nak cerita tentang apa? Dia nak bagi tahu positif ke, kita panggil apa? Faedah, kelebihan shopping online. Okay, so dia nak bagi tahu kelebihan shopping online ni ialah kita boleh beli anytime. Nampak tak kemampuan untuk kita beli anytime, anywhere. So jawapan dia, isi dia ni saja. Okay, nampak ni isi dia. Dia ayat yang permulaan tu dia bagi tahu. Okay, shopping online ada kebaikan, ada keburukan. So kebaikan dia dulu, dia cerita tentang kebaikan. Sebab ada teks yang kedua, susulan dia keburukan. Mungkin ramai yang tak perasan, Ustazah masuk satu peringkat ni mungkin view kita kurang. Jadi kalau ada peringkat yang kedua, sebab peringkat kedua dia ceritakan tentang salbiyat. So kita dah boleh agak. Okay. So isinya ialah
min abrozi ijabiyatiha. Ni ayat dia yang bagi. Kalau kita salin daripada titik ke titik tanpa sebarang pun perubahan, sikit pun kita tak tak ubah, kita tak boleh dapat markah penuh. So macam mana kita nak ambil ayat ini untuk kita jadikan ayat kita sendiri? Kita ubahlah. Dia tulis kat sini min abrozi ijabiyatiha. Okey, dalam ayat ni antara kesan positifnya, apa dia, impak positifnya. Ni ayat ni nya, dia guna nya. So kita nak jadikan satu. Nya tu apa dia? Tijarah al-elektronik kan? Shopping online. Kelebihan shopping online. Mampu untuk shopping pada bila-bila masa. So saya bagilah contoh. Min ijabiyat at-tijarah al-elektronia. Ya, di antara kelebihan ataupun kesan positifnya, kita dapat membeli belah. Dan ini semua saya tak ubah. Nampak? So, saya ubah kat sini saja. Min ijabiyat at-tijarah al-elektronia. Okey, dapat nak? So, kita boleh nampak gambaran view. Mungkin ayat yang pertama dan mungkin ayat selepas itu. Ayat pertama ni adalah susulan. Okey, ayat kedua ni adalah susulan. Kelebihan. Dia bagi tahu kelebihan dan keburukan. So, fokus kepada kelebihan. Yang kat bawah ni semua apa dia ni? Yang ni semua adalah item-item huraian. Okey, kenapa kita mampu shopping ni? Dia bagi contoh lah. Barang-barang ni mai daripada seluruh alam. Termasuklah China. Okey, ada kualiti harga pun murah. Yang ni lah yang menyebabkan urusan kita. Wahazil mazaya bittaba'i. Okey, tujuan apa semua ni? Huraian. Nampak? Okey, so bila lepas ini kita nak keluarkan isi penting. Mungkin ayat yang pertama. Okey, ataupun ayat susulan dia. Seperti ini. Okey, boleh jelas pun lah. Ustaz Rukman pun mungkin dah nampak. Kita ubah taktik sikit lah lepas ni. Okey. So setiap perenggan tu ambil. Biasa kita akan jumpa dalam teks kamu 3 perenggan, 4 perenggan. Okey. Jadi kalau perenggan tu semakin sikit, maknanya dalam satu perenggan tu ada 2 isi. Kalau perenggan tu semakin banyak, fokus kepada satu perenggan, 1 isi. Okey. Last sekali, lebih kurang 15 minit untuk saya cerita tentang bahagian penulisan. Okey, bahagian yang sangat digemari dan ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Okey, biasa. Al-insya al-wajah dan juga al-insya al-maftuh. Okey, ada 2 jenis karangan. Satu open dan satu lagi berfokus. Okey. Yang berfokus kita pergi dulu. Ini soalan dia untuk anhaza rasmi ma la yaqilu adadin kalimatihi an 40 kalimah fi faqrah wahidah. So dalam arahan ini, first kita kena take note, tidak kurang daripada 40 patah perkataan. Take note. Okay. Sebab kalau kita kurang daripada 40 patah perkataan, tak ada lah full mark. Kita tak akan mencapai markah maksimum. Okay. So untuk dapatkan 40 patah perkataan ni, kira secara jarinya. Kita boleh kira dengan jarinya. Okay. Kita boleh tukarkan 40 perkataan ni lebih kurang antara 5 ke 6 ayat. Okay. Sebab standard form 5, standard form 5 untuk kita buat ayat. Okay, kalau ikut di SKP lah kan. Okay, kalau ikut di SKP, standard form 5 ni kita berapa perkataan dalam satu ayat? Berapa perkataan dalam satu ayat? Standard form 5 lah. Okay, biasanya kita kena buat ayat 6 ke 8. 6 hingga 8 perkataan satu ayat. Ui, baca banyak Ustazah. Tak banyak. Okay. Sebab dengan item-item yang kita belajar ni. So, kalau kita nak dapatkan 40 patah perkataan, kalau kita boleh buat ayat maksimum satu ayat ada 8, kita cuma perlu 5 ayat. Kalau kita buat 6 perkataan, so kita kena lebihkan ke 7, 6 ataupun 7 ayat. Okey. Macam mana nak panjangkan ayat? So simple. Okey. Mula dengan ayat basic. Okey. Maksud ayat basic Ustazah ialah ayat yang ringkas. Ayat ringkas kalau jumlah tu jumlah fi'liyah. Okey. Jumlah fi'liyah ada fi'il, fa'il dan maf'ul lumbih. So kita cuma buat hilang pula. Pen Ustazah ni.
PL. Ada pen Ustazah lari. Okay, so kita buat fa'il tanpa fa'il tambah maf'ulun bih. Tu kalau jumlah fa'ilnya. Okay, kita ambil yang basic. Okay, nak dapatkan 6 ke 8 perkataan. Macam mana? So, katalah ayat yang paling simple, budak-budak suka buat ayat akala at-talibu. Suka makan al-arus. Okay, nampak? Ni ayat biasa. Ayat tingkatan satu. So daripada tingkatan satu kita belajar upgrading ayat. So kita masukkan tarkib, tarkib idhafi ke tarkib nakti, kita tambah dengan huruf jar, kita tambah kan benda-benda meraihkan, meramaikan ayat. Okey, akala at-taribu jadikan dia tarkib idhafi. Siapa? Kita buat talibul madrasah. Okay, pelajar sekolah makan arus. Kita buat tarkib nakti pula. Al-arus al-makli. Oh, makan nasi. Okay, kemudian tambah huruf jar. Di mana? Fi mat'am al-madrasah. Di kantin sekolah. Bila? Fi mat'am ba'da. Selepas. Selepas apa? Habis kelas ba'da nihayati ad-dars. Okey, contohnya. Okay, itu ayat daripada ayat biasa Ustazah pecahkan. Akala satu. Akala satu talibul madrasah dah jadi tiga. Arus makli dah jadi lima. Mata'am madrasah tujuh. Ba'da nihayati darsi tujuh sepuluh. Ayat bodoh-bodoh Saza dapat 10 PP. Kalau ayat-ayat cerdik kamu, satu ayat dapat berapa. So jangan takutlah untuk banyakkan ayat. Kita cuma tak tahu teknik sahaja. Okay, apa? So bermula dengan ayat basic dan kembangkan ayat basic tersebut. Okay, ya? So mesti 40 patah perkataan syarat dia. Yang kedua, fi faqratin wahidatin. Okay, faqrah wahidah ni dalam satu perenggan. So kita tak mau buat point-point. Tingkatan tiga kita belajar by point. Ayat satu, okay, kita tulis. Tingkatan tiga pakat duk tulis satu ayat apa, dua ayat apa, kan, tiga ayat apa, tak mau. So untuk form five dia nak faqrah wahidah. Okey, bukan dalam bentuk point. Bila disebut dalam faqrah wahidah, dia ada makna yang tersirat. Maksudnya berkesinambungan. Bila kita nak buat dalam satu perenggan, tentulah ayat tersebut ada kesinambungan. Ada kaitan antara ayat satu dengan ayat dua dan ayat dua dengan ayat tiga. Okey, nampak? Itulah maksud faqrah qasirah, faqrah wahidah, satu perenggan. Kita buat ayat dan ayat tersebut ada kesinambungan penceritaannya, tasalsul. Okey, antara ayat ada kaitan. Okey, itu perkara utama. Mari kita tengok contohnya lah. Okey, item-item yang ada, yang boleh ditanya, yang ada dalam buku test, ada bitokoh, ada surah gambar, ada rosmul bayani, carta, ada jadual, ada kharitah, ada peta, ada al-irsyad. Irsyad ni kita panggil apa? Macam template kan? Ada iklan, contoh-contohnya. So berdasarkan daripada gambaran ataupun gambar rajah yang diberikan, kita kena buat ayat. Okey, apa tips kita nak pilih buat ayat ni? Macam biasa, bina ayat yang mudah dengan menggunakan maklumat yang diberi. Ayat mudah ni meraihkan kaedah. Kalau nak buat jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Kalau nak buat jumlah ismiyah, mesti ada mubtada' dan khobar. Okey. Untuk panjangkan ayat, kita boleh tambah tarkib idhafi, tarkib nakti. Okey, letakkan masa dan tempat berlaku. Okey. Dan ada kesinambungan antara ayat. Sebagai contoh, kalaulah diberikan gambar seperti ini. Ha, ni gambar apa? So kita kena buat ayat berdasarkan kepada mahrajan ar-riyadi ataupun
sukan sekolah pun boleh lah. Okay. Riyadhah. Yaumu Riyadhah. Contohlah kita nak kena cerita. So lima ayat tu, lima ke enam ayat tu apa benda yang kita nak tulis? Kita boleh tanya soalan. Aina. Di mana? So kita buat ayat. Okay. Yaumu Riyadhah. Okay. Contohnya aku madrasati Yaumu Riyadhah. Di mana? Fi Astad, di stadium Batu Kawan contohnya. Macam tak ada upah stadium kan? Afi mal'ab madrasah cukup. Kan kita buatlah tarkib idhafi. Okey, siapa yang ada dalam ni? Siapa yang menyertai? Wadishtaraka, ramai yang menyertai. At-tullab wal mutarrisu wal muallim wal muallimun wal muallimat wal aba wal ummahat. Ha, panjang lagi. Ha, bubuhlah semua yang ada. Mata bila berlaku, pupuh panjang-panjang sikit. Selalu kita buat mata fi sabahi, waktu pagi saja. Panjangkan sikit, fi sa'ah, pukul 8. Al-thaminah, pendek lagi. Wan nisfu, sabahan. Sehingga, hatta, pukul berapa. Kita buat ayat panjang-panjang. Okay? Ha. Mazah, apa yang berlaku? Ada apa kat situ? Budak-budak lari. Okay? Sibakul adwi. Lagi ada apa kat situ? Lompat. Khafzul Ali ke? Kita cerita. Ada banyak-banyak contoh. Okay. Kaifa. Macam mana berlaku kejadian tersebut? Berjalan dengan lancar, seronok. Kita boleh cerita perihal apa yang berlaku. Okay. Sebab gambar ni dia tak ada perkataan. So kita kena create sendiri. Macam mana kita nak create? Berdasarkan pertanyaan soalan. Boleh masukkan sifat-sifat, boleh masukkan misal. Cukuplah 40 patah perkataan. Silap-silap boleh jadi 400. Ha, bila kita isi panjang-panjang. Okey, nampak ah? Ha? Itu sekiranya gambar. Okey, Ustazah bagi contoh. Masa pun ada 5 minit je. Okey, ini Ustazah ambil dalam pada buku teks. Dan Ustazah ambil juga. Tadi soalan lembaga periksaan pun ada. Sekiranya datang dalam bentuk carta macam ni. Okey. Okey, rihlah. Rihlatul Riyadhiyatun. Al-makan, tempat dia bagi clue. Tarikh, waktu, al-hadaf, al-ansyitah, al-musyarikun. So, berdasarkan kepada kata kunci yang diberikan, kita buat ayat. Okey, contohnya, saya tak cepat nak simpan-simpan kamu lah. Okey, di mana berlakunya? Al-makan, kita buat ayat. Fil usbu' al-madi, aqamat madrasati, rihlatun, rihlatan riyadhiyatan tak cukup ia. Okey, sekolah saya telah mengadakan rihlah ila hadiqah botani. Saya buat tarkib juga. Kan hadiqah botani di Putrajaya, di Putrajaya. Kamu pupuhlah. Hadiqah mana pun tak apa. Okey, taman apa yang ada di Penang tulislah. Okey. So nampak tak ayat saya tak akan ada 3 ataupun 4 perkataan. Okey. Kemudian nak cari tarikh waktu zaman ni bila? Aqamat hazihi rihlatun riyadhiyatun. Tak cukup ya nah sebab kopi. Fi yaumis sabti. Sepatutnya hari tu saja, hari Sabtu saja. Tapi kita panjangkan. Apa bulan Ogos? Ustazah takkan tengok kalender tadi. Ustazah buat slide ni selepas kelas Ustazah tadi. Pukul 11 jadi tak ada nak tengok kalender. Ustazah garis siap-siap. Tak kisahlah pula. Kan hari Sabtu. Lepas berapa hari bulan Ogos 2021. Panjangkan lagi daripada masa sekian-sekian-sekian sehingga masa sekian-sekian-sekian. Okey nampak? So tak akan jadi 8 perkataan. Mungkin 18 kot. Next. Apa yang, siapa yang menyertai? Al-Musyarikun. Ishtaraka fi hazihi rihlah riyadhiyah. Okey. 15. Khamsata asyara taliban. Wa khamsata asyara talibatan. Boleh saja Ustazah tulis 30 kan, kalau ikut contohnya lah 30 orang. Tapi 30 tu nampak pendek. Kan salah sunah nampak pendek salah sun. Jadi saja nak bagi panjang buat 15. Okey. Wa ma'ahum dan bersama mereka mu'allima ni 2 orang cikgu. Okey lah. Kalau kamu nak panjang salah satu boleh. Wa ma'ahum salah satu mu'allimun dan mu'allim. Mu'allimin. Okey, kita berpanjang. Kan? Next. Apa? Anshita. Minal anshita fi hazihi rihlah riyadhiyah. Ada apa? At-tanazzuh hawlal hadiqah. Okey. Salah dari sudut nahu.
Okey, bukan at-tanazzuhna wa alif lam na. Ustazah buat tarkib ni topi tanazzuh haulal hadiqah wa rukub ad-darajah. Nak panjang lagi, bubuhlah apa saja yang ada aktiviti kat situ. Okey, wa ghairiha. So, Ustazah buat 4 ayat saja pun dah mencukupi 40 patah perkataan. Okey, ada lagi item-item yang kita tak masuk. Al-hataf kan, contohnya boleh tambah lagi. So, nampak tak macam mana kita nak panjangkan ayat itu? Okey, boleh ya? Okey, lagi 2 minit. Al-insya al-maftuh. Okey, untuk karangan terbuka. Okey, macam biasa sebelum-sebelum ni juga untuk fi wahidin faqad. Okey, tulis satu saja karangan, tidak lebih daripada 120 patah perkataan. So, pelajar kalau dengar 120 patah perkataan ni, dia rasa macam nak pensan, macam nak pitam. 120 nak tulis apa Ustazah? 1-2 perkataan pun tak tahu nak tulis apa. So, sebenarnya sama seperti mana yang saya sebutkan tadi, nak buat al-insya al-muwajjah tu pun sama juga faktor dia kita nak guna. Al-insya al-maftuh. Okay, yang ada dalam silibus kita, dia mungkin minta kamu buat hiwar, ada khitabah, ada takrir. Okay, ada takrir ni, laporan, arisalah surat, al-waqi'i ni, nashrul akhbar. Okay, ha. Al-qissah, cerita, al-wasfu kita nak sifatkan. Muhammad talibun misali, apa-apa-apa kan. Okay, so kita kena alert dengan format sikit lah. Okay, tapi format tu tak banyak. Dia tak seperti macam bahasa Melayu. Kalau salah format tu menjejaskan markah. Bahasa Arab ni tak. Dia cuma nak uji mufradat kamu sahaja. So, apa perlu kita buat dalam karangan tersebut? Okay, mesti ada 3 perkara utama ni. Mukadimah, ada isi dan mesti ada penutup. Walau bil ayah. Okay, walaupun satu ayat yang pendek. Ada 3 perkataan pun tak apa. Mesti ada penutup. Okay, ha, sebab inilah nampak pelengkap. Dia panggil tasalsul. Maksudnya ada kesinambungan dan melengkapi apa yang dikehendaki karangan. Okay. So nak panjangkan ceritanya, okey, mukadimah boleh buatlah 1-2 ayat. Kalau ada kata-kata hikmah, ayat Quran pun boleh masuk. Okey, untuk isi ni, 1 ayat untuk isi, bubuhlah sedikit ayat huraian. Boleh datangkan contoh-contoh, boleh datangkan dalil. Cukuplah satu ni kamu tulis dah jadi 20 ke 30 patah perkataan untuk satu perenggan. Okay, so kita nak buat berapa? Buatlah 3 ataupun 4 perenggan. Okay, nampak? 3 ataupun 4 perenggan. Katalah paling-paling kurang satu perenggan ada 30 patah perkataan. Okay, kalau kamu buat 4, dah cukuplah 120, tak termasuk mukadimah dengan khatimah. Kalau kita buat 3 perenggan sahaja, kita akan dapat 90. Top uplah sikit mukadimah dengan khatimah. Akan cukuplah 120 patah perkataan. Okey, cuma kita nak nanti suruh Ustaz Luqman groom macam mana nak bagi jadi 30 patah perkataan untuk satu perenggan. Hak tadi kan kita dah buat dah kan, fi faqrah wahidah, tulis dalam satu perenggan boleh buat 40 patah perkataan. Kalau 30 patah perkataan, lagi kacang lah kan. Okey, so antara item-item yang kita nak buat, okey, ya, ni contohnya al-wasfi lah. Contoh karangan al-wasfi ni berbentuk sifat kan, ada ihtifal, haflah, majlis ke, riyadhah ke, rehlah ke. Okey, okey, kita boleh guna konsep bertanya soalan. Bila, aina, bimaza, man, maza. Memang kena tanya soalan. Okey, berdasarkan persoalan inilah kita akan buat karangan tersebut. Okey, kita boleh elaboratekan ayat-ayat kita, tambah sifat, tambah idhafat. Tarkib na'ti, tarkib idhafi. Ayat biasa tapi kembang-kembangkan ayat tersebut dengan sifat dan idhafat. Kemudian, datangkan contoh-contoh. Ha, ni contoh nak bagi ayat. Mislu ataupun wa'ala sabilil misal. Okey. Wa min amsilatiha. Contoh-contoh ayat kepala. Bagi contoh. Dan Ustazah sangat menggalakkan. Setiap ayat yang kamu buat tu bagilah contoh. Okey. Bagi contoh yang banyak. Okey. Kemudian top up dengan dalil. Hak ni yang paling syok ni. Kalau anak-anak murid Ustazah suka duk buat yang ni saja. Tambahan kamu lagi lah. Okey.
So nak buat ayat pendek saja. Nak cerita tentang masa. Kita kenalah masa tu sangat penting. Nak beritahu kan. So nak beritahu ayat dia wal asri. Tapi kita mulakan untuk masuk dalil. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, ada berapa dah? Lebih kurang 10 patah perkataan. Wal asri. Sadaqallahul azim. Dalil saja dah dapat belas-belas. Okay? Ataupun nak masukkan hadis Nabi. Innamal a'malu bin niyat. Nak masuk yang tu je. Tiga perkataan. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi asy-syarif. Innamal a'malu bin niyat. Sadaqa Rasuluh. Jadi berapa? So kalau 30 patah perkataan, tolak dalil 10. 20 patah perkataan lagi untuk isi dan contoh. Tak ada masalah. Contoh pula macam-macam. Okay? Nampak? So sebenarnya nak buat karangan tu mudah. Cuma kadang-kadang tak tersampai idea. Tak terfikir nak buat yang tu. Jadi insyaAllah lepas ni, Ustaz Luqman akan groom kamu. Nak buat karangan, okay. Kita bincang sama-sama. Okay? Ustaz Luqman bolehlah buat. Kalau nak buat kelas, boleh bagi kumpulan. Okay, mungkin cadangan Ustaz Luqman. Okay, satu kumpulan ada 4 orang. 4 orang ni bincang untuk satu isi saja. Ambil satu isi dan buat ayat. Kumpulan ni satu isi, satu ayat. Kumpulan ni satu isi, satu ayat. Kemudian present kat depan. Okay, dalam Google Meet. Senang. Okay, boleh buat macam tu. Jadi kita belajar buat ayat sama-sama. Okay. So kalau dah contoh karangan Ustazah, Al-Muhafazah al-Sihah. Okay, apa yang kita nak buat? Okay, kita bagi ayat mukadimah. Al-Muhafazatu ala sihati daruriyatun fi hayatil insan. Ni ayat biasalah. Wala yumkiruha ahadun. Siapa pun tak nafikan. Okay, selesai. Cukup dah satu ayat pun tak apa. Okay, isi yang pertama contohlah. Isi yang pertama, nak jaga kesihatan kena makan makanan seimbang. Okay, nak buat ayat na'kulu al-atimah al-mutawazinah. Ni isi penting dia. Kita buatlah ayat sendiri. Ustazah cuma bagi contoh lah. Nak buat ayat panjang tak dan. Okay. Nak kulu, nak makan. Okay. Makanan yang seimbang. Alayna an-na'kulu. Limuhafazati ala sihati alayna an-na'kula al-atimah al-mutawazinah. Okay. Itu contoh ayat isi. Okay. Ayat belayan dia pula. Mislu wa min amsilatiha. Contoh bagi nasi, roti, buah-buahan, sayur-sayuran, coklat, kek. Apa-apa bubuh lah. Asal kamu tahu. Okey. Apa huraian dia lagi? Tahtawi alal karbohidrat wal protein wal proteinat. Okey, semua ni. Makanan-makanan ini mengandungi hazihil at'imah tahtawi alal karbohidrat wal proteinat. Okey. Apa pentingnya karbohidrat untuk membekalkan tenaga, memberi kita kekuatan. Contoh takwi, tuqawi al-atalat sebagai contohlah. Kita pun buatlah sikit-sikit-sikit. Okay, nampak? Itulah cara kita elaborate. Kan? Okay. Isi yang kedua. Okay, contoh. Al-fahsu al-tibbi. Buat medical check-up. Supaya apa? Linakshifa anil amrod. Okay, bila kita sebut ni nak bagi contoh. Bagi contoh-contoh penyakit. Sekarang ni banyak penyakit. Kencing manis, darati, adam darah tinggi. Kamu senarai-senarai-senarai. Okay, masuk bila COVID-19 pun boleh. Okay. Bagi tahu kenapa kita kena check. Okay. Apa yang kita dapat masa al-fasu at-tabi. Okay. At-tabi ni dapat nasihat at-tabi. Contohnya, kita dapat nasihat daripada doktor. Bagi contoh, apa yang doktor nasihatkan? Doktor nasihat supaya jaga kesihatan, jaga badan, jaga apa. Okay. Itulah cara kita nak buat huraian. Okay. Yang ketiga, mumarasah riyadhah. Hendaklah kita sentiasa beriyadhah. Alal aqal salasa maratin. Okay. 3 kali seminggu. Kenapa? Tunshitu jismal insi. Okay. Bagi contoh-contoh riyadhah. Ruku bita roja. Okay. Ataupun aljari, lari. Okay. Jalan pun boleh kot. Boleh. Al-mashri. Okay. Contoh. Kita bagi. Okay. Ada dalil, bagi dalil. Dekat mana sesuai riyadhah? Di mal'ah ke? Waktu bila sesuai riyadhah? Bagi tahu waktu petang ke pagi ke? Kenapa? Walaupun 3 isi, tapi kalau 3 isi tu kita boleh buat huraian, dan huraian kita bukannya bombastik sangat pun.
Kan? Ayat-ayat biasa je, perkataan-perkataan biasa saja kita keluarkan. Apa yang ada dalam kepala otak kita saja. Okey, kita keluarkan. Walaupun yang keluar daripada kepala otak kita, kita rasa standard dia macam darjah 1, darjah 2. Tak apa. Tulis. Okey, tulis saja. Okey, dan akhir mesti kena tutup. Okey, al-muhafazah ala sihhatu dawruha yal'abu dawran fa'alun. Okey, wa muhimun, penting, fitaqadumil mujtama' wal bilad. Okey, sebagai contoh. Itu je lah. Okey, yang penting kena ada apa yang saya sebutkan tadi. Okey, mesti ada 5-3 perkara penting ini. Okey, mukadimah, afkar dan khatimah. Okey. Maka selesailah cara untuk kita buat karangan. Okay, dia kena go through satu persatu. Nanti insyaAllah Ustaz Luqman akan go through dengan kamu. Ustazah cuma bagi idea. Ustazah bagi view umum. Okay, yang mana tempat yang kita perlu take action, kita take action. Okay. Okay, Ustazah rasa setakat itu sahaja teknik yang Ustazah kongsikan dengan kamu. Sebenarnya banyak dah yang Ustaz Luqman buat dengan kamu. Ustazah cuma ulang balik sahaja. Okay. Jadi mudah-mudahan saya doa apa yang kita dapat hari ini menambahkan kefahaman kamu lagi, menjelaskan lagi apa yang sama-sama insyaAllah. Okay. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang tu memanglah kelemahan daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf. Okay. Aku lupa oleh Hazza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan balik kepada Cik Pengisi Majlis. Okay, alhamdulillah hari ini kita dah tamat untuk bengkel bahasa Arab untuk hari ini. Jadi Ana mewakili pelajar tingkatan 5 dari Sekolah Sunnah Al-Ikram mengucapkan ribuan terima kasih atas perkongsian sangat bermanfaat dan menariklah, banyak input-input yang kami boleh guna untuk next paper bahasa Arab nanti. Okay. Ana dah pantun. Terima kasih Ustazah sudah datang. Kalau ada sumur di ladang, dapat kita menyimpan mandi. Jika ada umur yang panjang, semoga kita jumpa lagi. Baiklah, kita boleh tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul ansur.